Oke, kali ini saya akan mereview tentang Spotify. Gak tahu nih bacanya benar atau salah. Yang pastinya Spotify ini yaitu situs penyedia streaming lagu resmi yang diluncurkan pada tanggal 30 Maret 2016. Kita akan kupas fitur-fitur apa saja, terus bagaimana cara registrasinya, cara daftarnya untuk bisa mendapatkan atau menikmati musik legal secara gratis. Ya, tentunya yang pertama kita menuju situsnya spotify.com ya. Lalu kita daftar. Saya di sini mencoba mendaftar via Facebook. Kita klik saja. Nah, kita masukkan alamat email dan passwordnya. Tentunya ini rahasia ya, tidak bisa dipublikasikan. Nah, oke, langsung saja masuk. Spotify ini sudah bundle ataupun sudah kerjasama dengan salah satu penyedia ISP Indonesia, yaitu Indosat Ooredoo. Jadi jika Anda menggunakan paket Freedom Combo pada Indosat Ooredoo, pastinya Anda mendapatkan menikmati secara gratis dibanding dengan kita menggunakan ISP yang lainnya. Kita masih menunggu. Ya, kelemahannya tentunya lama sekali ya ketika kita harus daftarnya. Ini video sebelumnya sudah saya buat, jadi saya sekarang adalah track record suara, jadi saya udah tahu bagaimana lamanya. Pastinya lama sekali kita daftarnya, mungkin karena banyak yang make ya, atau ingin merasakan sensasi dari Spotify sendiri. Masih lama sekali, kita skip saja. Makasih kamu telah mengunduh. Nah, setelah tadi Facebook kita nunggu secara lama, nanti akan tayang seperti ini. Terima kasih, lalu kita mengunduh, dan kita mengunduhnya juga lama sekali, berat mungkin. Kalau di sini nanti dikatakan pada layar itu hanya beberapa detik, tapi kenyataannya lebih dari detik, malahan menit ya. Lama, kita skip saja. Oke, sudah. Ini kita masuk ke apa? Aplikasinya, kita login lagi via Facebook. Nanti akan ke direct ke browser. Lama juga nunggunya, sangat lama. Tunggu. Oke, masih. Oke, gagal, kita ulang lagi. Kita klik login. Ini adalah tampilan desktop dari software Spotify Indonesia ya. Gagal tadi, kita ulang lagi. Nah, ternyata sudah masuk. Ada peringatan, kita allow saja. Nah, kita sudah masuk. Di sini kita sudah masuk ke home ataupun beranda dari Spotify Indonesia. Di sini ada beberapa fitur, ada upgrade premium. Nah, kita klik upgrade to premium untuk melihat spesifik fitur premium yang ada pada Spotify. Kita kembali lihat beranda, kita mainkan sedikit. Ini adalah versi free. Jadi versi free itu kita hanya bisa memainkan musik secara acak, tidak bisa kita keinginan kita, layaknya kita bermain ataupun memilih lagu keinginan kita. Kalau seandainya kita memilih lagu, kita hanya dapat mendapatkan
lagu secara acak, tidak secara spesifik. Berbeda dengan versi premium. Nanti keterangan lanjutnya ada nanti. Ya, ini saya coba mencari Chris Patih. Oh tidak ya, saya melihat top rank dari global. Ini fitur yang ada, jadi kita bisa melihat lagu yang top seluruh dunia. Pendengar yang rata-rata banyak didengar oleh orang ya. Nah, ini. Nah, sini saya mencoba untuk mencari Chris Patih. Nanti kita lihat hasilnya. Ini saya menggunakan versi free. Jadi kita hanya mendapatkan secara acak saja. Nanti awalnya itu akan tampil secara keseluruhan, tapi nanti otomatis akan teracak mana lagu yang akan bisa ditampilkan. Nah, ini lagu yang hanya kita bisa putar. Tapi selepas saya coba untuk mutar itu pun tidak mau untuk kita putar. Gagal, ini gak ngeluar suaranya. Saya masuk angin. Oke, tidak mau putar. Tunggu saja. Kita masih obrak-abrik ini Spotify Indonesia ya. Lumayan menurut saya, karena versi gratis bisa dengar lagu gratis ya. Ya, lumayan dari segi kualitas musiknya. Luar biasa. Ini saya tadi yang kita klik premium tadi, ini tampilannya. Kita kupas ya ke bawah lagi. Hanya 49.000. Kalau kita upgrade selama sebulan itu hanya 49.000 rupiah. Nah, ini ada beberapa fitur. Nah, ini free nol, kita hanya mendapatkan acak. Berbeda ketika kita berlangganan premium. Tentunya tidak ada iklan ya pastinya. Tidak ada iklan, kita bisa pilih lagu secara apa yang kita inginkan ya kan. Berbeda dengan gratis. Ya, itu saja mungkin beberapa fitur yang diberikan oleh Spotify Indonesia dan bagaimana cara daftarnya. Sudah mungkin teman-teman ataupun sahabat bisa melihat lebih dalam dari Spotify Indonesia. Selamat menikmati karya dari Spotify ya. Terima kasih.